Umar pun masuk ke dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, maka yang pertama kali menyambut dia adalah singa, disambut oleh singa. Apa kata Hamzah bin Abdul Muttalib? Kalau kau datang untuk menyerah, kami terima engkau. Tapi kalau kau datang untuk membunuh Muhammad, qatalnaka bisayfik, kami akan bunuh engkau bukan dengan pedang kami, kami bunuh engkau dengan pedang engkau sendiri. Penghinaan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Umar ini dipanggil Nabi yang memanggil dia, Abu Hafs. Hafs artinya singa. Abu Hafs artinya singa. Kenapa? Karena garangnya. Dulu sebelum masuk Islam, dia pemenang gulat di pasar Ukaz. Di Makkah itu ada satu pasar namanya pasar Ukaz. Kalau di Pekanbaru ada namanya pasar Senapelan, pasar bawah. Di pasar Ukaz itu setiap tahun diadakan lomba gulat. Juara bertahannya Sayyidina Umar Ibn Khattab, menang tiap tahun. Umur dia ketika Nabi dapat wahyu, beda umur dia dengan Nabi 20, bedanya 13 tahun. Kalau Abu Bakar sama Nabi bedanya 2 tahun. Jadi ketika Nabi berumur 40 tahun dapat wahyu, maka Abu Bakar umurnya 38 tahun. Sedangkan Umar dengan Nabi jarak umurnya 13 tahun. Jadi ketika Nabi dapat wahyu umur 40 tahun, maka umur Umar waktu itu 27 tahun. 27 kalau sekarang ya masih anak muda lah. Selesai S1 23, ambil S2 3 tahun, 26. Kemudian sedang S3 semester 2, 27 tahun. Anak muda sedang segar-segarnya. Itulah dia Umar bin Khattab, pemenang juara gulat bertahan. Maka ini Umar bin Khattab, Nabi ingin betul supaya dia ini masuk Islam. Sampai Nabi berdoa, Allahumma a'izzal islama bi'umaraini, tolonglah Islam ini dengan dua Umar ya Allah. Ada dua Umar di Makkah yang waktu itu hebat betul. Ya Allah tolonglah Islam ini, kalau masuk Islam dua Umar ini, insya Allah kuat Islam ini. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak orang tak tahu. Tahu Umar bin Hisham? Tidak. Kalau saya sebut nama kerennya, tahu. Umar bin Hisham, Abu Jahal. Sedangkan ini Abu Hafs, Abu Jahal, si goblok, bodoh. Abu Jahal itu apa artinya Ustaz? Bongak. Sedangkan ini Abu Hafs, singa, perkasa. Nabi minta pada Allah, ya Allah, kalau bisa dua orang Umar ini masuk Islam, mantap Islam ini. Dan Umar bin Khattab masuk Islam. Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Tapi masuk Islamnya tak cepat, lama. Tahun satu tak masuk Islam. Tahun beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar tahun satu langsung masuk Islam. Tahun dua, tahun ke-6 baru dia masuk Islam. Dia memusuhi Islam. Siapa yang masuk Islam, ada budak dia, hamba sahaya dia masuk Islam, habis disiksanya. Lalu kemudian pernah satu hari dia mau membunuh Nabi Muhammad. Keluar dari rumah, dicabutnya pedang. Jumpa sama kawannya. Kau mau kemana Umar? Aku mau memancung kepala Muhammad. Ente tahu, ente Bani Adi. Mereka pakai Bani-Bani. Anak-anak keturunan Adi disebut Bani Adi. Muhammad SAW itu Bani Hashim. Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Maka dia Bani Hashim. Kau mau membunuh siapa? Aku mau membunuh Muhammad. Kau tahu tak Muhammad itu siapa? Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay itulah yang membangun kota Makkah ini. Kalau sampai anak cucu kemanakan mereka ini mati, ente habis nanti. Akhirnya tak jadi dia bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia bertamulah ke rumah adiknya. Nama adiknya Fatimah bintil Khattab. Nama dia Umar bin Khattab. Fatimah bintil Khattab ini punya suami namanya Sa'id. Dia dah dapat kabar si Sa'id sama adiknya ini masuk Islam sudah. Tapi berita itu masih isu lagi. Masih infotainment. Masih was-was.
Maka datanglah dia bertamu, kebetulan si Said sama Fatimah sedang baca Quran. Tapi suara mereka pelan-pelan. Nama penjaganya namanya Khabbab. Khabbab, ya. Adik ku tadi baca apa? Tak ada, kata Khabbab. Tapi aku dengar sesuatu. Masuk dia ke dalam, ditinjunya adiknya itu. Pertama adik iparnya dia tinju. Tentu menang, kan dia pemenang gulat tiap tahun. Habis dia tinju adik iparnya, lalu kemudian adik dia perempuan yang lemah itu dia tinju. Tapi kemudian dia tengok, tak ada rasa takutnya. Maka dia heran nih, ini adikku perempuan, lemah. Tapi ketika aku, kita kan bisa menengok orang, kalau kita gertak dia takut, pucat dia lari. Ini enggak. Berdarah, keluar darah dari wajah Fatimah bintul Khattab, tapi dia tak takut. Maka Umar mengaku, setelah dia masuk Islam baru dia mengaku. Apa kata dia? Kata dia, sya'urtu bidhu'fi lamma ra'aitu dama kharaja min wajhiha. Aku tiba-tiba merasa diriku lemah ketika aku tengok darah keluar dari wajahnya. Jadi saudara-saudara kita yang nampaknya lesu, lemah, tapi dikuatkan oleh Allah, dikuatkan malaikat, maka orang-orang yang merasa diri hebat itu merasa lemah dalam dirinya. Ini terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia menang, juara gulat bertahan tiap tahun, badannya kekar, kokoh. Adiknya ini perempuan, lemah. Ketika dia tinju sampai berdarah, tapi tak ada rasa takutnya. Ternyata Umar yang kuat itu, dia rasa dalam dirinya, oh kok tiba-tiba aku merasa lemah. Lalu kemudian dia tarik kertas dari tangan adiknya. Apa yang sedang kau baca ini? Betullah ternyata kabar yang kudengar selama ini, kalian sudah suami istri masuk Islam ya. Ini rupanya kalian ikut Muhammad. Aku memusuhi orang, adik iparku dan adik kandungku sendiri sudah ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditariknya. Apa kata Fatimah? Fatimah adik dia, Fatimah bintil Khattab. Ya Umar ibn al-Khattab, innaka najasun bisyirkika. Dengan mulut berdarah dia katakan, hai Umar bin Khattab, engkau najis karena kau syirik. Bukan dia takut, ada kekuatan dalam dirinya. Umar yang sedang down, sedang rasa lemah, menengok adiknya tegar, malah kata-katanya, innaka najasun, kau najis karena kau syirik, maka kau tak layak, la yamassuhu illa tahirun, tidak ada yang layak memegang lembaran ini. Waktu itu belum ada Quran 30 juz. Jangan bayangkan Umar memegang busar begini. Enggak, lembaran-lembaran, suhuf namanya, lembaran, selembar-lembar. Ada ditulis di tulang onta, ada ditulis di pelepah korma, ada ditulis di batu-batu. Tapi ada kertas yang masuk, karena Mesir sudah ada kertas, mereka sudah punya hubungan dagang. Orang-orang Yahudi sudah ada mulai, kertas tak banyak. Salah satu kertas itu dipegang oleh Fatimah, ditarik oleh Umar bin Khattab. Ketika itu bangkit keberanian Fatimah, karena membela Quran tak boleh dipegang oleh orang bernajis. La yamassuhu illa tahirun, tak boleh memegang ini kecuali orang yang suci. Tiba-tiba Umar yang perkasa itu meletakkan lembaran itu, dia mandi. Dia rasa diri dia lemah, adiknya yang berdarah ini kuat. Ini menunjukkan bahwa fisik kita ini sebenarnya hanya casing, sampul saja. Tapi di dalam itu ada kekuatan ruh yang luar biasa. Perempuan lemah, mulut berdarah, tapi kalau kuat ikatannya dengan Allah, dia kuat. Umar bin Khattab, pemenang gulat, perkasa. Tapi kalau dia lemah hubungan dengan Allah, dia lesu, dia kalah. Lalu kemudian dia pun mandi. Setelah mandi, dia balik. Penasaran dia kertas ini. Lalu dia tengok. Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kebetulan yang dibaca adiknya itu surat Taha. Taha, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepada engkau supaya engkau menjadi susah. Dia tengok susunannya pelan-pelan. Loh, orang Arab sastrawan, bahasa Arab mereka halus, sastra. Dia bisa membedakan, ini bukan bahasa orang biasa. Akhirnya hatinya lunak dan lembut.
lalu kemudian dia pun segera untuk menuju menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi sedang berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu markas mereka berkumpul di kota Makkah Al-Mukarramah. Masih dakwah sembunyi-sembunyi, tak ada berani terang-terangan. Lalu kemudian Nabi, yang menjaga Nabi waktu itu 40 orang laki-laki perkasa. Di antara yang menjaga Nabi itu adalah Asadullah, singa Allah. Dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, ini jumpa singa sama singa. Hamzah, Asadullah, Umar, Abu Hafs. Petarung sama petarung. Lalu Umar pun masuk ke dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka yang pertama kali menyambut dia adalah singa. Disambut oleh singa. Apa kata Hamzah bin Abdul Muttalib? Kalau kau datang untuk menyerah, kami terima engkau. Tapi kalau kau datang untuk membunuh Muhammad, qatalnaka bisayfik, kami akan bunuh engkau bukan dengan pedang kami, kami bunuh engkau dengan pedang engkau sendiri. Penghinaan yang luar biasa. Kalau ada orang dibunuh dengan pedang orang lain, itu biasa. Tapi dibunuh dengan pedang kita sendiri, maka itu penghinaan luar biasa. Umar, kau datang ke rumah ini sebagai orang menyerah, ahlan usahlan. Tapi kalau kau datang untuk membunuh Muhammad, maka kami yang akan memancung kepala engkau dengan pedang yang kau bawa itu sendiri. Lalu kemudian Nabi mempersilakan dia masuk. Silakan dia masuk. Kemudian setelah dia masuk, Nabi bertanya, Maja'abik, apa yang membuat kau datang kemari? Yang buat kau datang kemari apa, wahai Umar? Waktu itu Umar menjawab, Jiktu li'u'mina bika, Jiktu li'u'mina billah, wabika, wabilladhi unzila ilaiki. Aku datang untuk percaya kepada Allah, percaya kepada engkau bahwa engkau Rasulullah, dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau, yang tadi baru saja kubaca di tangan adikku bernama Fatimah binti Al-Khattab. Dia Umar bin Al-Khattab. Lalu kemudian dia pun bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat semuanya gembira senang karena terkabullah doa Nabi, salah satu Umar masuk Islam, Umar bin Khattab. Lalu sahabat bertanya, alasna alal haq, apakah kita ini dalam kebenaran? Apa kata Umar? Untuk apa lagi kita bersembunyi? Maka sejak itulah orang berani membaca Quran dengan suara jahar. Sebelumnya kalau baca Quran seperti dengungan tawon di dalam sarang. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, mereka berani karena ada dua singa yang sudah mengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu Hamzah bin Abdul Muttalib Asadullah, yang satu lagi adalah Umar Al-Faruq Abu Hafs. Maka mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Maka mereka lantang membacanya. Lalu kemudian Islam pun menjadi kuat dengan berbagai cobaan dan ujiannya, sampailah pada masa hijrah. Lalu kemudian Umar bin Khattab termasuk orang yang pertama golongan yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi hijrah umurnya 53 tahun kurang 13, berarti Umar waktu hijrah itu umurnya 40 tahun. Sebayalah dengan saya sekarang 40 tahun. Umar bin Khattab waktu itu macam saya, tapi badannya tak macam saya. Itu dia karena juara gulat, dia tegak. Umar bin Khattab tinggi, besar. Lalu kemudian dia pun pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya dinikahkannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah bernama Hafsah Ummul Mukminin. Makanya Abdullah bin Umar banyak meriwayatkan hadis. 7 di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Umar. Kenapa Abdullah bin Umar bisa banyak hadisnya? Karena dia punya kakak menikah dengan Nabi, maka dia bebas main jalan di rumah Nabi, yaitu Hafsah. Maka Nabi itu abang ipar dia. Lalu kemudian setelah Nabi meninggal, naiklah penggantinya yaitu Abu Bakr As-Siddiq
bermusyawarah mereka di satu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Nanti Bapak Ibu pergi umrah, ini Masjid Nabawi mengarah ke kiblat, tengok di sebelah kanan masjid. Setelah keluar dari pintu Babu Salam, terus saja setelah Museum Al-Quran, Museum Asma'ul Husna, di sana itu ada taman. Hotel keliling, tapi yang di situ tetap taman. Memang tak boleh dibangun. Itulah dia Saqifah Bani Sa'idah. Di situ mereka bermusyawarah siapa yang akan mengganti kepemimpinan Madinah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Naik Abu Bakar Siddiq 2 tahun, meninggal Abu Bakar, dilantiklah Sayyidina Umar. Khalifah artinya pengganti. Meninggal Nabi, penggantinya bukan pengganti Nabi, karena Nabi la nabiyya ba'dah. Tak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud khalifah di situ adalah pengganti kepemimpinan politik. Maka digantikan oleh Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Setelah Abu Bakar meninggal, naik pengganti Abu Bakar. Maka nama menjadi dua. Kalau Abu Umar, Abu Bakar, Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Ketika meninggal Abu Bakar, naik Umar, namanya terlalu panjang. Khalifatu Khalifati Rasulillah, pengganti, penggantinya Rasulullah. Maka ini namanya tidak menarik. Masa namanya siapa itu? Khalifah-khalifahnya Rasulullah. Nanti kalau tiga, khalifah Rasulullah. Maka muncullah nama baru, dia dipanggil dengan Amirul Mukminin. Dialah pemimpin pertama yang dipanggil dengan Amirul Mukminin, Umar Ibn Khattab. Kalau khalifah, Abu Bakr As-Siddiq. Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, muncul ijtihad-ijtihad baru. Pertama, dibentuknya syurtah, polisi. Pada masa Abu Bakar tak ada. Pada masa Umar, situlah ada kepolisian kota Madinah Al-Munawwarah. Pada masa Umar bin Khattab, tentara dikasih gaji bulanan, rawatib namanya. Sebelumnya tak ada. Sebelumnya kalau perang, habis perang baru dapat harta rampasan perang, ghanimah namanya. Tapi pada masa pemerintahan Umar, digaji pokok. Perang tak perang, pokoknya dapat. Itu pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, dibangunlah rumah wakaf. Sebelum itu tak ada. Sebelum itu Baitul Mal saja. Tapi ini khusus dibuatkan rumah wakaf. Pada masa Umar bin Khattab pula, dibangun diwan. Diwan itu kantor. Sebelumnya tak ada kantor. Zaman Nabi tak ada kantor. Zaman Abu Bakar tak ada kantor. Setelah itu pada masa Umar bin Khattab, ada kantor administrasi negara. Tertib administrasi. Ada berkas-berkas, ada pegawainya, ada karyawannya, ada gaji tetapnya. Dan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Islam tersebar. Makkah di tengah, di bawahnya Yaman, di atasnya negeri Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Di kirinya Laut Merah. Menyeberang Laut Merah, Mesir. Mesir dibuka pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar mengutus seorang sahabat bernama Amr bin As. Amr bin As lah yang membebaskan Mesir. Jangan katakan eksploitasi. Jangan katakan ekstradisi. Jangan katakan ekspansi. Ini banyak ini anak-anak mahasiswa menulis ekspansi Umar bin Khattab ke Mesir. Ekspansi sama dengan penjajahan, perluasan kekuasaan. Tapi Islam selalu memakai istilah fathu, pembebasan. Mesir dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari menyembah berhala, dibebaskan dari menyembah matahari, dibebaskan dari menyembah sungai Nil, kepada menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mesir agama nenek moyang mereka menyembah dewa matahari, Ra namanya. Nanti kalau pergi ke museum Mesir, nampak ada bulat matahari, di kiri kanan bawah atas keluar tangan-tangan-tangan. Dewa matahari sedang mengulurkan nikmat-nikmatnya. Karena kalau matahari tak ada, maka tidak akan tumbuh gandum. Kalau gandum tak tumbuh, tak akan mati. Tak akan makan, mereka akan mati. Maka mereka menyembah matahari. Di dunia ini, sampai hari ini masih ada orang menyembah matahari. Jepang. Lalu kemudian Mesir, itu menyembah matahari. Dan orang Arab jahiliyah pun menyembah matahari. Makanya tak boleh kita sholat sunat isyraq sebelum matahari lewat setinggi galah. Karena itu adalah waktu yang dipakai untuk orang kafir jahiliyah menyembah matahari. Maka disebut ada istilah qarnai syaitan. Dua tanduk setan. Ketika matahari terbit, ini bumi, ini matahari. Naik matahari terbit,
Ketika matahari terbit, datang dua tanduk setan. Alhamdulillah kita tak ada menyembah matahari lagi. Buya Hamka dulu pernah dipaksa untuk menyembah matahari. Aik! Kata penjajah Jepang, tak mau Buya Hamka. Ini tentang menyembah matahari. Lalu kemudian masuklah Kristen ke Mesir, dan orang Mesir pun beragama Kristen Ortodok Koptik, tidak Katolik. Sedangkan Romawi Katolik, Mesir Koptik, beda mazhab. Maka Katolik menjajah Koptik. Begitu ceritanya. Orang Koptik Mesir ini merasa terjajah oleh Romawi yang Katolik. Datanglah Islam membebaskan mereka dari penjajahan. Bukunya ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Makanya Mesir itu masuk Islam tidak dengan perang. Kenapa? Karena mereka merasa dibebaskan oleh orang Islam. Ketika datang Inggris setelah zaman kemerdekaan, datang Inggris bertahan di Mesir. Kata mereka, kami Inggris di Mesir bukan mau menjajah Mesir, tapi karena ingin menjaga saudara-saudara kami yang Kristen Koptik ini. Naiklah paus Mesir. Mesir punya paus sendiri. Dia tak mau ikut paus Benedictus Franciscus yang menggantikan Benedictus, menggantikan paus Paulus. Begitu sanatnya ke atas. Yang sekarang ini Franciscus menggantikan Benedictus, menggantikan Paulus, sampailah ke atas. Kami di sini bukan menjajah Mesir, kata orang Inggris. Kami di sini bukan menjajah Mesir, kami mau menjaga keamanan saudara-saudara kami supaya jangan sampai dibunuh oleh orang Islam yang teroris-teroris ini, katanya. Maka naik paus Koptik ke atas mimbar Al-Azhar. Naik dia ke atas, apa kata dia? Kalau keberadaan Inggris di sini untuk menjaga kami yang Kristen Koptik, biarlah kami mati di tangan saudara kami yang Islam ini, karena kami dulu pun dibebaskan oleh mereka. Pidato itu dicatat dengan tinta emas. Makanya Islam, kalau dia kuat, dia besar, dia justru menjadi rahmat bagi semesta alam. Bayangkan, berkelahi antara Koptik dengan Ortodok, Ortodok Koptik berkelahi dengan Katolik, justru yang menolongnya adalah umat Islam. Bukti bahwa Islam tidak menghabisi minoritas, sampai hari ini gereja-gereja tetap tegak di Mesir. Gereja paling tua, gereja Saint Catherine yang ada di bawah Bukit Jabal Musa. Nabi Musa menerima wahyu naik ke atas, di bawah itu ada satu gereja, gereja Saint Catherine. Saint perempuan suci, Catherine. Dia ditekan oleh penjajahan, lari dia, buatnya situ gereja. Masih ada sampai sekarang. Saya waktu naik ke atas Bukit Tursina, kami tengok, loh kok ada gereja di bawah? Ini gereja Saint Catherine. Seandainya Umar bin Khattab waktu itu mau, bisa diratakannya semua. Itu yang kafir-kafir itu, matikan mereka semua. Nah, mana? Islam pernah berkuasa di India. Beratus tahun Islam berkuasa di India. Orang Hindu masih tetap ada. Kalau lah Islam itu ekstrim, tak ada lagi Sanjay Dutt, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, udah habis itu semua udah. Islam berkuasa di Indonesia, bumi Melayu, kerajaan Siak Srindapura, Candi Muara Takus, bukti. Jadi bagi orang-orang yang masih juga mengatakan kami takut kalau Islam dibangkit, nanti Islam akan membunuh kami. Islam, ente kemana aja selama ini? Tak ente tengok bagaimana Mesir tetap tegak berdiri. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam, karena Islam datang membawa rahmatan lil alamin. Lalu kemudian Palestina yang waktu itu dipegang kuncinya oleh Kristen Ortodok, dan Islam menguasai Palestina dengan damai. Dia tak mau menyerahkan kunci ini kepada tentara-tentara. Apa kata pimpinan agama Kristen Palestina? Kunci ini hanya mau aku serahkan kepada Umar bin Khattab. Dia penasaran, mana Umar? Tuh, aku mau menengok Umar. Kalau mau kunci ini, datang kemari. Umat Islam kalau mau merampas kunci itu bisa aja, tariknya udah. Tapi Umar bin Khattab bijaksana, biar aku yang datang, kata Umar. Datanglah Umar. Dibayangkan si pendeta ini,
akan datang pasukan berkuda dengan baju besi, dengan tombak. Tunggunya lah. Berkedip-kedip mata dia menengok. Manalah Umar bin Khattab. Dari kejauhan ditengoknya onta satu ekor, ada dua orang. Yang mana Umar bin Khattab, kata dia. Dua orang ini ganti-gantian. Kadang budaknya di atas, kadang Umar di bawah. Kadang Umar di bawah, kadang budak di atas. Pas ketika mau dekat pintu Baitul Maqdis, giliran Umar di bawah, budaknya di atas. Tengoknya pakaian Umar biasa aja. Disangkanya Umar pakai baju kebesaran, pakai jubah sutra, pakai cincin emas, pakai naik kereta kencana, feodal. Umar tuh low profile. Tengoknya Umar, yang mana Umar bin Khattab? Ini dia. Ini Umar bin Khattab yang menguasai dari Yaman sampai ke Palestina sampai ke Mesir itu. Ya, inilah dia. Kata mereka terkejut. Lalu kemudian Umar dipersilakan sholat di gereja tempat lahirnya Isa alaihissalam. Silakan Umar sholat. Umar tak mau. Di sholat dia di depan gereja. Ini gereja, sholat dia di depan gereja. Selesai dia sholat, orang bertanya, kenapa kau tak mau sholat di dalam gereja itu Umar? Nanti kalian tengok. Sekarang barulah orang terkagum sama Umar. Kenapa? Bekas sujud Umar sholat itu, itulah didirikan masjid sekarang, namanya Masjid Umar bin Khattab, berhadap-hadapan dengan katedral kelahiran Isa alaihissalam. Bayangkan kalau Umar bin Khattab sholat di gereja itu, apa yang terjadi? Rata gereja itu jadi masjid. Tengok Umar bin Khattab bijaksana. Begitulah dia. Tapi ada satu api dalam sekam, sakit hati dia. Siapa dia? Ketika Umar bin Khattab membebaskan Persia, Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas, Mesir di kiri. Di kanan ini ada Persia. Persia lebih kuat daripada Roma. Makanya dalam Quran ada suatu surat namanya surat Ar-Rum. Ghulibatir Rom, bangsa Romawi pernah kalah. Siapa yang mengalahkan Romawi? Persia. Persia paling hebat. Dan Persia dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Jika Romawi dikalahkan Persia dan Persia dikalahkan Umar, maka Umar menguasai dunia. Tapi ternyata ada satu orang dendam kesumat, sakit hati. Ditikamnya lah Sayyidina Umar pada tanggal 24 Zulhijjah hari Rabu, saat rakaat pertama sholat. Ditikamnya pada tanggal 24, 25, 26, 27. Setelah itu tanda tanggal 30 meninggallah Sayyidina Umar Ibnul Khattab pada tahun 23 Hijrah. Umurnya pas 63 tahun. Nabi Muhammad meninggal 63, Abu Bakar meninggal 63, Umar bin Khattab meninggal 63. Saya sudah hitung-hitung, insyaallah meninggal tahun 2040. Waktu itu umur saya 63. Sok mantap katanya. Kalau berlebih bonus. Kalau mati besok, alhamdulillah. Orang Islam tak pernah berduka cita. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau aku hidup besok pagi, pahala aku bertambah. Masuk ke UIN, mengajar, pahala bertambah. Kalau mati aku malam ini, alhamdulillah, besok dosa tak ada. Tak lagi mata ni menengok celana pendek. Nah, oleh sebab itu, maka Umar bin Khattab pun ditikam, meninggal dunialah dia pada tahun 23 Hijrah. Lalu kemudian dia dimandikan oleh anak kandungnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka kita ni, kalau memandikan kita itu nanti anak kandung kita yang laki-laki. Saya alhamdulillah ada anak laki-laki saya, dialah nanti yang akan memandikan saya, insyaallah. Maka bapak ibu sekalian, buatlah di masjid raya ini pelatihan memandikan jenazah. Yang ikut pelatihan itu anak-anak muda. Ini banyak dibuat pelatihan, yang ikut orang tua-tua. Bapak kenapa ikut? Yang mau dimandikan ini bapak. Tak usah ikut. Anak-anak muda itu dilatih. Biar nanti waktu awak mati, dia mandikan kita.
Kalau dia mandikan kita, takkan dia ambilnya gayung tinggi-tinggi. Di situ jenazah ayah sudah mau. Dan tuh pelan-pelan dia, karena ini ayahku dulu. Tapi kalau orang lain memandikan kita, apalagi kita waktu dulu hidup sombong minta ampun. Dia ambilnya semprot dorsmir. Mana mama lemon gitu ini sudah siram kayak ke hidung. Makanya latihlah anak awak mandi jenazah. Ibu memandikan anak itu satu hari berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam, mandi makan coklat, mandi tumpah lontong, mandi makan mandi. Nah, habis itu ibu mandikan dia satu hari 5 kali. Setahun sekali 5, 3 kali 5, 1500 kali ibu mandikan dia. Dan ibu minta mandikan dia sekali saja. Nak, aku mau kau mandikan aku sekali saja. Mandi apa? Mandi jenazah. Umar bin Khattab bertuah. Yang memandikan dia siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang jadi imam solat jenazahnya Suhaib. Ada orang Romawi, bukan orang Arab. Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi yang dulu hijrah dari Makkah ke Madinah, semua hartanya diambil. Suhaib, dulu kau merantau ke Makkah ni sebatang kara, tak ada apa-apa. Sekarang kau sudah kaya. Kalau kau mau ikut Muhammad, tinggal semua hartamu. Suhaib Ar-Rumi. Apa maknanya? Jangan kita pesankan nanti ambo kalau mati nan menyembayangkan ambo mesti orang payakumbuh. Aku kalau mati nanti maka yang menyembayangkan aku orang dari Mandailing Natal saja. Aden kok esok kalau mati maka nan menyembayangkan ambo orang dari Yogyakarta. Ambo kok sebenarnya orang awak tapi dah diklah mau di Jogja. Maka bantu ikolah bahasa ambo. Tidak lagi menengok suku. Jangan lagi ditengok dari mana dia. Suhaib Ar-Rumi bukan orang Arab. Sedangkan Umar bin Khattab orang Quraisy. Tinggi nasabnya. Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang memandikan dia siapa? Suhaib Ar-Rumi mu'allab, orang Roma yang masuk Islam. Maka lalu kemudian setelah itu bergantilah kepemimpinan Utsman bin Affan. Dimakamkanlah dia di makam yang paling mulia di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ini kiblat, ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi, ini kiblat, di sini kamar Nabi. Kamar Nabi, rumah Nabi bersama Aisyah 22 meter lebih kurang. Pas di situ kata Nabi, nanti kalau aku mati kuburkan aku, jangan bawa jenazahku ke mana-mana. Nahnu ma'asyurul anbiya, kami para nabi, nudfanu min haitsu namutu, di mana kami mati maka disitulah kami dikuburkan. Makam pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Umar bin Khattab, setelah itu Abu Bakar Siddiq, setelah itu Umar bin Khattab, tiga makam. Maka kita ucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar Siddiq, assalamu alayka ya Abu Bakar Siddiq, assalamu alayka ya Umar Al-Faruq radhiyallahu an. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Tapi kaji hadis nomor satu Pak Ustaz, periwayatnya dulu. Habis periwayatnya baru kita masuk hadisnya. Ditikam oleh yang menikam itu namanya Fayrus nama yang menikam. Tapi panggilan kerennya Abu Lu'lu'ah. Lu'lu', kalau kita buka kerang, di dalam kerang itu ada permata cantik berkilau, namanya Lu'lu'. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Lu'lu'. Nama anak ibu siapa? Lu'lu'. Bahasa kitanya apa itu? Yang di dalam kerang itu apa namanya? Mutiara. Lu'lu'. Yakhruju minhumal lu'lu'. Abu Lu'lu'ah. Dia inilah Majusi yang menikam pada tanggal 26 ditikamnya, berdarah 4 hari, meninggal Sayyidina Umar ibn Khattab. Dia minta dimakamkan di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu hidup berkawan, setelah meninggal bersahabat dekat kuburan, meninggal nanti di akhirat pun dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dunia tak berkawan, kubur jauhnya minta ampun, mati pun tak jelas.
sudahlah hidup tak berkawan sama Nabi, kubur kita entah di mana makam Nabi, maka paling tidak stasiun yang ketiga ni dapatlah hendaknya nanti kita ni semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak boleh salat di masjid yang ada kubur. Itu Masjid Nabawi. Itu kan kubur Nabi. Umar tu Nabi rupanya. Kan tidak. Yang tak boleh itu bacalah kitab. Nah, paling ujung-ujungnya 37 masalah populer. Enggak. Sah buku itu. Al-Bayan lima yushghilul adhan, ditulis oleh Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Bedakan antara tiga. Salat di masjid yang ada kubur, merubah kubur jadi masjid, atau salat ke kubur. Itu beda, jangan dicampur aduk. Saya bagi tiga. Salat di masjid yang ada kubur, salat menghadap kubur, atau merubah kubur jadi masjid. Yang haram itu yang mana? La'anallahu liyahud an-nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittaqadu qubur anbiya'ihim masajid, merubah kubur jadi masjid. Itu yang tak boleh. Makam Santo Thomas dirubah mereka menjadi tempat ibadah. Itu maksud hadis Nabi itu. Ini di bawah masjid ini ada kubur. Mana ada? Meninggal Abdul Somad, dikuburlah. Ini makam Abdul Somad. Setelah itu tak lama datang traktor meratakan. Habis itu di masjid, dibangun masjid di atas. Silakan sholat di masjid. Masjid apa namanya? Masjid As-Somadiyah. Haram sholat masjid. Nah sekarang diisukan kemana-mana, tak boleh sholat masjid ada kubur, tak boleh sholat masjid ada kubur. Maka masjid-masjid semua di bumi ini ada kubur. Dari mulai Aceh sana, Masjid Baitur Rahman, kubur. Turun ke bawah, Masjid Al-Masun, Medan, Masjid Raya, di samping Istana Maimun, kubur Sultan. Turun ke bawah, Masjid Sahabuddin, Istana Siak, kubur. Yang tak boleh itu kubur tu diperatakan, dibangun masjid di atasnya. Ah, ini ditulis Syekh Ali Jum'ah, guru besar Al Azhar, Mufti Mesir. Ah, ini tentang masalah ni. Lalu kemudian sampai 4 hari kena tikam meninggal. Padahal Umar bin Khattab itu tak ada orang lebih sakti daripada Umar bin Khattab. Tembus juga. Ah, jadi kalau ada orang mengatakan, konanlah putih, Umar bin Khattab, apa kata Nabi? Ma laukana nabiyan ba'di lakana Umar. Seandainya ada Nabi sesudah aku, pasti Umar ini jadi Nabi. Bagaimana iman Umar? Masalaka Umar fajjan qatu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Seandainya Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan mutar di jalan yang lain. Kalau Umar bin Khattab lewat di jalan Ahmad Yani, maka setan mutar ke jalan Sudirman. Takut dia seperjalan. Kita bersanding-sanding sama setan. Kan jauh dari setan. Tidur sama setan, makan sama setan, WC sama setan. Umar bin Khattab luar biasa, tapi dia meninggal. Apa yang diinginkan Allah? Dia, Allah ingin dia mati syahid. Yang menikamnya itu Fairuz Abu Lu'lu'ah. Inilah majusi yang jahat. Ada pula orang membangun makamnya. Makam Fairuz Abu Lu'lu'ah dibangun megah, pakai lampu-lampu, pakai taman-taman. Siapa yang membangunnya? Syiah. Kata mereka ini pahlawan, karena sudah berhasil membunuh orang paling jahat di dunia, yaitu Umar bin Khattab, karena merampas kekuasaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada konflik antara Umar dengan Ali. Tahu tidak? Umar punya istri namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Ummu Kulthum itu anak siapa? Anak Sayyidina Ali. Ali menikahkan anaknya kepada Umar. Jadi kalau ada orang mengatakan Umar dengan Ali itu bermusuh bebuyutan, Pak Ustaz, la ilaha illallah. Bacalah balik. Tidak ada permusuhan antara Ahlul Bait dengan Umar ibn Khattab. Cintanya Ali kepada Umar, dinikahkannya anak gadisnya namanya Ummu Kulthum dengan Umar ibn Khattab. Umar, nama. Kalau memang benci kita sama orang, takkan kita pakai namanya.
Tapi Ali punya anak, dibuatnya dua kali Umar. Umar Wahid, Umar Sani. Umar Cie, Umar Duo. Sakingkan cintanya dia kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika Umar menjadi khalifah, maka Sayyidina Ali diangkatnya menjadi Watim Pres. Mana pula ada Watim Pres waktu itu? Agak-agaknya macam itulah. Dewan Pertimbangan Khalifah Watim Fah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka berkawan bersahabat baik. Maka kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, ulama hadis dari Makkah, kalau kau tengok ada orang berilmu tapi mencaci maki sahabat Nabi, itu adalah khatul ahmar, garis merah. Jangan kau ambil ilmu dari dia. Lu ada nanti ustaz mencaci maki Abu Bakar, mengejek-ejek Umar, bahkan apa pesan Imam Syafi'i, kalau kau solat tiba-tiba imammu itu Syiah, jangan kau belakang dia, pergi sana cari, tak usah kau solat sama dia. La tusalli khalfa rafidhi, jangan kau solat di belakang Syiah Rafidah. Al-Buwaiti bertanya, sifhum lana, bagaimana kami tahu dia Syiah? Jubahnya sama, sorbannya sama, bagaimana kami tahu dia Syiah? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka itu salah satu Syiah Rafidah.